tidak ada saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Nah, disitulah posko Kobra TV berada. Program ini didukung oleh apa nama pak? Namanya Madi. Oh, Semadi. Iya. Lagi ngapa ni? Lagi betul-betulkan ini. Sampan. Iya. Nanti. Kalau boleh tahu, sampan ni biasa digunakan untuk apa ni? Untuk ngambil daun nipah. Oh, daun nipah. Iya. Daun nipah tu untuk? Untuk itu bahannya di sana itu. Buat apa tu? Buat kajang. Buat kajang. Iya. Selain kajang? Kajang nanti dijual. Oh, jual. Bikin beli beras. Bikin beras. Ini musimnya tidak ada kerjaan. Zaman pandemi ini dah. Ya, pandemi ini tidak ada kerjaan gitu. Bikin atap. Bikin atap. Bahan-bahannya ngambil dari mana? Ngambil dari tepi-tepi nipah itu. Oh, di laut ke? Sungai-sungai itulah. Oh, berapa hari pergi tu? Ya, pergi jam 7. Jam 7, balik? Baliknya sekitar jam 2, jam 3. Oh, jam 2, jam 3. Kalau pakai ini. Oh, kayak Robin. Iya, kalau pakai kalau kayu. Ini sampai malam. Oh. Alah, sian pula. Ya, ini kan lama. 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 Ya. Pakai dengkol lah ni. Dengkol tu kau ngambil ni. Gitu. Boleh tak kita tengok pergi ke tengok rumah anak? Barang-barang yang dah ada diambil dari tadi pagi tu? Boleh. Ayuh, boleh. Silakan, Pak. Oh, boleh. Samik ni nak tengok-tengok tempat ibunya, kerjanya. Ha. Duduk, Bu. Duduk, Bu. Ha. Lagi bikin apa ni, Bu? Inilah kerja saya ni. Ha. Bikin gadak, kajang. Bikin kajang. Bikin didi. Bikin didi. Jual. Banyak kerja, ya, tak? Kerja banyak. Ha. Ini hutan apa nama ni? Ini hutan getah, cara bikin kajang. Oh, cara belah hutan getah ni gimana? Oh, dibelah. Sakitlah hutan ni. Oh, belah. Mau pandai ke? Pandai, ya? Kau tak pandai ke? Betul. Oh, gitu. Melepar hutan. Lepih dah, tidak? Dulu rotan ini diambil untuk bahan kursi. Oh. Jadi musim pandemi ini kursi tidak laku lagi. Karena banyak karyawan di PHK. Belah. Ya, sudah jadi. Sudah jadi. Belum juga jadi. Tinggal mengerjakan. Oh, ini dijemur lagi ni? Tidak. Oh, ini untuk buat? Ini untuk bikin tak itu. Bikin kajang. Bikin kajang. Sebelum daripada bentuk kajang, bikin apa bahasa orang kampung tu? Samir. Bidang lagi tu? Samir. Oh, yang untuk jemur tu? Untuk jemur gadang. Gadang. Gimana cara tu? Sana tu yang di bawah nak. Yang dah jadi. Dah jadi gadang. Oh, dah jadi gadang. Udah gadang dijemur ya. Jemur, dah kering. Dah kering. Buka lagi. Seperti gini yang kering. Oh, dah ini dah kering dah. Dah kering, tinggal bikin ya. Oh, dah dibikin. Tinggal bikin seperti itu. Dijemur. Jemur. Mau pandai daripada nyilang. Ni dah. Baru dikasih
semet di sini ah. Benda itu kumpul lah dia. Ah, udah itu, udah kering apa semua bentuk jadi seperti ini. Ah, baru dia bikin seperti ini. Ah, mana dibuka lo. Ah, baru bikin ini. Pada tadi. Baru ini yang ini nih, di sini. Ini seperti ini. Ini belum selesai juga, baru tahun ini belum sambung. Oh, ada sambung lagi? Nanti disambung ini ditemukan. Oh, temukan. Oh, jadi seperti ini, saudara. Jadi ditemukan lagi, ya. Jadi satu. Satu. Dua ini satu bidang. Oh, dua ini satu bidang. Boleh diduduk kali ya? Boleh. Boleh kita duduk loh, sejuk rasa, ya tak? Jadi kalau boleh tahu tu satu gadang ni dijual berapa? Hanya 10,000. Murah pula. Ya namanya pandemi. Apapun harus ikut. Jadi kalau selain nganyam apa dek gadang, nganyam atap kat kali ya? Atap. Ni atap ni. Jadi banyak kegunaan dari daun nipah dah. Iya. Boleh tak diperagakan cucuk atap tu? Cucuk jalah. Ambil apa ni satu tempat gak ya dak? Tempat itu tempat yang pindi bikin kapu tu. Jadi ada digunakan banyak manfaat banyak. Bikin sapu, lidi jadi sapu dijual. Daun ada jadi kajang, ada jadi atap. Masih ada jadi tikar. Alhamdulillah bisa jadi tikar. Ya, tikar ada. Cuma tikar tu banyak kerja. Mesti patah. Patah kan? Berapa lapis tu? Dua. Ini depan dua. Kalau boleh tahu kok atap ni dijual ni berapa lah satu keping? Kalau atap itu kalau dia ngambil di sini 3,000. 3,000 kalau kita ngantar kan 3,500. Alhamdulillah. Sampai ke mana-mana lah orang beli tu? Ya kalau ada orang belinya. Sekarang orang dah kaya semua, dah mau pakai ni. Kata orang kalau pakai katap ni orang kaya. Orang kaya. Soalnya apa? Malah berganti. Cepat berganti. Kalau seng tu, anu aja sekali lalu ya. Oh, gitu. Alami anu. Jadi kau di rumah ni sama siapa? Berdua lah. Ya. Berdua. Nur balik. Ada anak, ada cucu. Ya ada cucu, tapi dua. Bukan orang sini. Oh, jauh. Satu hari sampai ke tempatnya. Jauh pula. Kabupaten Ketapang. Oh iya. Umurnya lagi. Jadi kalau boleh tahu berapa lah umur dah bapak ni? Umur bapak sih lahirnya tuh 54. Oh, 54. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang lah. Ya. Nanti lain pula urusannya. Ya, daripada mertua bapak sih masih tua saya. Iyalah. Ya. Jadi dulu asal lo orang mana? Asalnya sih Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lahir di sana. Oh, dapatlah istri orang Kubu. Orang Kubu. Orang Kubu. Ya. Alhamdulillah. Maklumlah biarpun orang apa. Aja, sama ya. Suku apa pun sama. Ya. Bukan samanya itu. Oh. Kalau miskin di mana-mana sama. Namanya miskin, orang miskin. Gitu. Jadi beginilah, Pak. Jadi perjalanan kami ini setiap hari mengunjungi sanak saudara. Ya, terima kasih masih ada kesempatannya. Jadi kita ni pergilah, manfaat daripada silaturahmi ini banyak. Ya, betul, Allah betul. Mudahkan rezeki. Allah panjangkan usia ibadah kita. Amin. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, malumlah dosa kita ni kita tak tahu. Baik secara kasat mata, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi kami datang di sini ni silaturahmi ada ingin memberi sesuatu kepada bapa. Jadi untuk bapa dan ibu, pada hari ini kami ini menyampaikan daripada amanah saudara-saudara kita yang ada di sekitaran Kubu ataupun daripada luar daripada Kubu. Barangkali ada kelebihan melalui YouTube kami nama Kubra TV Berbagi, menyampaikan barang sekedar, hanya sekedarnya saja bapak ibu. Barang ini untuk digunakan hari-hari. Ada gula, ada kopi, ada susu, ada sardin, ada minyak. Inilah kegunaan untuklah sehari-hari. Anggaplah ini sebagai daripada ucapan terima kasih kepada bapa yang telah sudi menerima kami pada pagi hari ini.
nyelamat sahkan ya Pak ya. Ini banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Atas pemberiannya, bantuannya. Ya, kami minta doa bang juga ya. Untuk saudara-saudara kami yang telah memberi dari Bapak. Terima kasih. Ini banyak-banyak kembali mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Ada peduli sama kita. Iya. Biarpun berapa. Iya. Jadi kita mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak ya. Diberikan kesehatan. Saudara-saudara kita yang menyumbang diberikan daripada keberkahan. Amin. Usaha dia. Berikan Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan sama-sama untuk kita semua. Amin. Supaya nyaman bekerja. Kita mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Tolong diterima dengan senang hati ya Pak ya. Terima dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya. Terima lo Bu. Ibu harus ucapkan terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih pemberikan masyarakat ini. Ini sekarang saya terima pemberian ini. Alhamdulillah. Jadi kita ni Pak, sebelumnya kami nak mundurkan diri, kami pun mengajaklah kita berfoto-foto, boleh tak kita? Boleh. Baiklah para pecinta channel Kubra TV dimanapun berada, maka berakhirlah perjalanan kami pada hari ini. Kubra TV berbagi mengunjungi sanak saudara kita. Pertama pada saudara kita ini Pak Sumadi, dan biasa ibu ni sepanggil biasa Sinit Mak Ijah ya. Yang berada tidak jauh pula kami ni dari Keraton. Lain kali bertemu lagi dengan channel kami Kubra TV berbagi di episod-episod yang lainnya. Dan barangkali sanak saudara ada kelebihan, bolehlah pergi ke tempat yaitu posko kami channel Kubra TV berbagi, yaitu yang beralamatkan di Dusun Karya Raja yang biasa sering disebut orang dengan pangkas rambut Jack. Itulah daripada posko Kubra TV. Oleh sebab itu saya daripada pembuat acara yaitu Muhammad Zakaria Ajis dan kameramen kami seperti biasa Syaparudin Saidi undur dari hadapan para pemirsa. Lain kali bertemu lagi dengan channel kami Kubra TV berbagi. Dadah kita Pak. Dadah kita. Dadah. Bapak ibu, kami pamit dulu ya. Lain kali bertemu lagi kita. Mudah-mudahan panjang umur. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Pak ibu.